Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Bobo Channel. Di kesempatan kali ini saya akan kembali mereview aplikasi agen pulsa yang murah banget ini kalau kata saya teman-teman. Dulu saya pernah menggunakan aplikasi ini atau agen ini, kemudian karena banyak produk yang close, kemudian servernya kurang bagus, akhirnya saya memutuskan untuk pindah lagi teman-teman ya ke server 88 yang kemarin saya sudah review. Nah, kemudian ketika saya masuk lagi ke server ini, oh itu sangat mantap banget teman-teman. Udah banyak sekali update dan menurut saya ini worth it untuk saya review teman-teman. Nah, apakah aplikasinya? Silahkan teman-teman subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik dari channel ini ya teman-teman. Oke, langsung saja kita ke reviewnya teman-teman. Di sini aplikasinya yaitu Anggi Changer teman-teman. Kalau pemain lama pasti sudah tahu apa itu Anggi Changer. Anggi Changer adalah server pulsa termurah pada masanya teman-teman. Kita harus cek apakah dia masih murah atau tidak. Oke, kita masuk ke Anggi Changer seperti ini. Ini adalah tampilan utama dari Anggi Changer ya teman-teman. Oke, tampilan utama ada transaksi, kemudian saldo, ada komisi ya teman-teman yang bisa ditukarkan. Oke, di sini komisi saya tidak terlalu banyak karena waktu itu servernya kurang bagus, jadi saya tidak merekomendasikan downline saya untuk menggunakan server ini. Oke, kita lihat dari pulsa reguler teman-teman ya. Kita lihat dari pulsa reguler. Kita lihat di sini untuk Telkomsel teman-teman. Untuk Telkomsel harga 5.000 ada di harga 5.190 normal ya. Untuk harga Telkomsel yang 50.000 ada di 49.000. Lumayan mahal menurut saya ya. Oke. Di sini yang saya penasaran adalah pulsa transfer teman-teman. Kita scroll ke bawah teman-teman ya. Nah, di sini ada Telkomsel pulsa transfer. Oke, kita akan review Telkomsel pulsa transfer yang ada di sini teman-teman. Untuk harga pulsa 50.000 kita bisa mendapatkan harga di 46.000. Kita bisa cuan ya sekitar 3.000 lebih. Itu udah banyak banget ya teman-teman. Nah, tapi untuk yang 90.000 kita hampir cuan sebanyak 10.000 karena kita hanya dikasih harga 80.000 teman-teman. Lumayan ya, hampir 10.000 cuannya. Oke, kemudian untuk pulsa 100.000 kita bisa ambil untuk sekitar 9.000 lebih ya. Di harga 91.500 sekian. Nah, untuk pulsa transfer yang ada di 150.000 itu harganya 133.000. Murah teman-teman ya, dan di sini semuanya status open teman-teman. Tandanya itu bisa kita beli. Mohon maaf agak susah ya. Mohon maaf. Oke. Di sini kalian bisa lihat statusnya semuanya open teman-teman. Nah, dulu ketika saya menggunakan Anggi Changer ini itu sangat susah teman-teman untuk mendapatkan Telkomsel pulsa transfer. Setiap kali saya mau jual pulsa transfer ini pasti statusnya close teman-teman, seperti yang ada di sini. Oke, saya tunjukkan ya. Nah, seperti yang merah-merah ini. Nah, dulu pasti close, tapi saya tidak bisa membiarkan, jadi saya pindah ke agen yang lain. Tapi ini sudah bagus banget teman-teman. Ini beberapa hari saya pantau dia selalu open. Oke, kemudian kita lanjut ke pulsa M3 atau Indosat teman-teman. Indosat di sini kita dapat harga untuk 50.048, lebih murah daripada Telkomsel ya. Telkomsel tadi ada di harga 49.000 sekian. Kemudian ada pulsa gift ya. Pulsa gift itu yang tidak menambah masa aktif. Oke. Nah, di sini untuk pulsa 100.000 ada di 96.000. Ya, standar ya teman-teman untuk pulsa Indosat. Kemudian untuk paket data, kita akan lihat ya di paket data ini. Kita lihat paket data contoh saya untuk Telkomsel ya. Untuk Telkomsel di sini ada Telkomsel data flash 30 hari 500 MB. Lumayan murah ya teman-teman. Kemudian untuk yang 10 GB 80.000. Oke, bisa dicoba teman-teman. Cuman ketika ada pembeli yang membeli Telkomsel, saya tidak sarankan untuk membeli di saya sarankan untuk mengisi pulsa kemudian beli di MyTelkomsel karena lebih murah teman-teman. Nah, kemudian di sini dulu murah itu Telkomsel Smartfren teman-teman. Nah, Smartfren di sini untuk yang unlimited 28 hari FOB 2 GB per hari ini ada di harga 78. Ini yang dulu laris parah ya teman-teman ya. Oke, kalian bisa jual di harga standar untuk pasaran di daerah kalian masing-masing.
Nah, mungkin itu saja yang akan saya review di hari ini, teman-teman ya. Pulsa reguler dan juga paket data. Untuk yang lainnya, silahkan kalian review sendiri untuk lebih lanjut lagi, atau mungkin nanti akan saya buatkan di videonya. Atau kalian punya server pulsa atau takut untuk mencoba, silahkan kalian komen di bawah, akan saya review teman-teman dengan senang hati. Oke, mungkin cukup itu teman-teman ya. Semoga bisa bermanfaat. Silahkan daftar menggunakan kode referral saya agar mendapatkan harga yang murah atau di bawah standar. Karena kalau kalian tidak menggunakan referral, itu akan mendapatkan harga yang tinggi teman-teman ya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.